Provinsi Maluku terdiri dari 1000 pulau kecil dan terserak, bahkan banyak yang sangat terpencil, terutama di bagian Tenggara Jauh. 89,9% wilayah provinsi ini terdiri dari laut, termasuk laut terbesar, terkaya, dan terdalam di Indonesia, Laut Banda, yang mencapai kedalaman 30.000 kaki. Sebagai wilayah kepulauan, Maluku sangat kaya dengan sumber daya alam bahari. Misalnya, produksi ikan di daerah ini selama 5 tahun terakhir mencapai 175.000 ton. 20%-nya adalah ikan bernilai komersial tinggi, yakni jenis tuna. Hasil laut bukan ikan juga masih melimpah, antara lain teripang, kerang, lola, rumput laut, mutiara, dan sebagainya. Namun, sumber daya alam melimpah itu juga membuat Maluku menghadapi banyak masalah. Sejak tahun 1970-an, banyak armada besar penangkap ikan, sebagian besar dari Taiwan, Jepang, dan Thailand yang beroperasi di perairan Maluku. Selain melakukan penangkapan secara berlebihan, armada-armada besar itu juga sering menggunakan cara penangkapan yang merusak ekosistem laut setempat. Meskipun sudah dilarang secara resmi, pukat-pukat harimau masih banyak berkeliaran di perairan Maluku sampai sekarang, terutama di sekitar Kepulauan Aru dan Laut Arafura. Selama 3 tahun terakhir, pemboman dan pembiusan ikan juga banyak digunakan. Pembiusan ikan menggunakan potasium sianida, terutama untuk menangkap hidup-hidup beberapa jenis ikan mahal, seperti ikan-ikan hias, kerapu, dan ikan Napoleon. Akibatnya banyak terumbu karang rusak parah di salah satu kawasan bawah laut terindah di dunia ini. Tapi para pencari untung seakan tak peduli. Bukan hanya di kawasan laut lepas dan laut dalam, mereka juga menjarah sampai ke perairan dangkal dan daratan Maluku. Budidaya mutiara di Kepulauan Aru bahkan masuk sampai ke dalam pesisir ulayat orang kampung. Pertambangan kini menyusup ke dalam hutan-hutan adat masyarakat di pulau-pulau Gebe, Wetar, Haruku, dan Kei Besar. Di belantara perawan Halmahera, Buru, Seram, dan Nyamdena, pembalakan kayu bahkan merusak hutan, sumber utama pangan dan obat-obat tradisional penduduk. Dan kini, industri wisata komersial sudah mulai melirik kawasan pantai di Morotai, Halmahera, Lease, dan Kei Kecil, salah satu dari pantai-pantai paling asri dan tercantik di dunia. Sama seperti proses pemiskinan di banyak negara dunia ketiga lainnya, serbuan modal besar-besaran itu juga hanya menjadikan penduduk Maluku sebagai penonton, atau malah sebagai korban. Sementara perusahaan terus saja menguras sumber daya alam Maluku yang kaya, sementara itu pula penduduk setempat umumnya masih hidup dalam kemiskinan. Ambil contoh satu desa di pantai utara timur laut Kepulauan Aru,
namanya Marlasi. Sudah terkenal sejak ratusan tahun sebagai salah satu sumber utama kerang mutiara yang mahal itu. Sebaliknya, desa ini sangat kumuh. Tak ada sediaan air bersih. Muntaber masih jadi wabah tahunan. Tingkat kematian bayi tinggi. Rumah-rumah reot. Bangunan sekolahnya hampir rubuh. Dan tak ada sarana angkutan umum. Bukannya menguntungkan penduduk setempat, lebih dari 20 perusahaan besar yang beroperasi di sana justru merusak alam yang menjadi sumber utama pencaharian penduduk. Terumbu karang rusak, bakau dibabat, laut dicemari, sehingga tidak jarang penduduk kehilangan sumber pendapatan sama sekali. Sebelumnya kapal troli masuk di perairan arus ini, ternyata ikan-ikan masyarakat itu mencari ikan itu paling cepat dan peningkatan hidup daripada masyarakat itu agak baik. Tapi setelah kapal troll masuk di arus ini, ternyata kami di arus ini mencari ikan juga paling sulit. Tapi yang paling buruk dan jauh lebih penting adalah justru pencaplokan petuanan darat dan laut masyarakat oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam banyak kasus, perusahaan malah melarang, mengancam, bahkan menakut-nakuti penduduk agar tidak memasuki kawasan operasi perusahaan. Padahal, kawasan itu adalah petuanan ulayat adat masyarakat sejak zaman nenek moyang mereka. Perusahaan masuk ke daerah kami, Kepulauan Aru, itu sangat mempersempit tempat pencarian. Baik itu penyelam siput mutiara, cari ikan, dengan ya kita berjalan untuk pencarian hidup di laut, itu sangat terjepit. Apalagi kalau di saat malam. Nah itu kita seperti pencuri. Dari jauh sudah disenter dengan lampunya yang agak bagus, besar itu. Menghadapi semua masalah itu, beberapa orang muda setempat kemudian mengambil prakarsa untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat asal mereka. Mereka mulai 5 tahun yang lalu di Kepulauan Kei kecil. Merekalah para perintis kegiatan pengembangan masyarakat di daerah ini. Pada mulanya, mereka bekerja dengan hal yang sederhana tetapi sangat mendasar. Datang langsung ke tengah rakyat awam, bicara dengan mereka, belajar dari mereka, dan mulai dari apa yang mereka butuh, yang mereka punya, dan yang mereka tahu. Dari tadi yang bapak-bapak bilang tadi, betul di sini tuh satu untuk dari dalam itu. Pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal seperti itu kemudian berkembang menjadi kerja nyata langsung di lapangan.
juga mulai dari hal-hal yang sederhana tetapi pokok, menyediakan bantuan teknis untuk meningkatkan pendapatan dan kehidupan sehari-hari penduduk. Pada tahun-tahun pertama ini, mereka membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti pertanian organik, kerajinan tangan, dan jika perlu juga menyediakan bantuan alat-alat produksi seperti perahu, jaring, dan motor tempel. Mereka juga menggalang orang-orang kampung untuk secara swadaya membangun sarana air bersih dan perbaikan rumah secara gotong royong. Semua kegiatan itu kemudian berkembang menjadi lebih sistematis. Pada tahun 1993, setelah 3 tahun kerja secara informal, suatu pusat pelatihan dibangun di Desa Efu di pantai barat Kei Kecil. Pusat pelatihan ini dikelola oleh Yayasan Nenmasil. Memiliki sarana ruang pertemuan, pondok-pondok penginapan, kantor, peralatan audiovisual, dan demplot. Pusat pelatihan ini sekaligus juga menjadi pusat pelayanan informasi bagi masyarakat kecil di Maluku, khususnya Maluku Tenggara. Banyak pelatihan dan lokakarya pernah diselenggarakan di sini secara berkala tetap. Dari pelatihan dasar seperti metodologi pengorganisasian masyarakat dan komunikasi kerakyatan, sampai lokakarya tematik khusus seperti perencanaan desa, pemantauan lingkungan, dan pemetaan tanah ulayat. Ini bisa ikut, bisa mengikuti cara itu tadi malam. Ada hukum nasional, ada hukum adat. Sudah ratusan penduduk pernah ikut latihan dan lokakarya di sini. Sekarang mereka menjadi generasi kedua dan ketiga para aktivis organisasi rakyat di seluruh Maluku. Ada 20 orang di antaranya yang terpilih menjadi suatu tim inti fasilitator. Bekerja sama dengan aktivis lokal di kampung-kampung, tim inti ini bertugas memfasilitasi banyak kegiatan pelatihan, lokakarya, pertemuan, dan bahkan juga kegiatan praktis seperti pembuatan pestisida organik untuk usaha tani lahan kering yang menggunakan bahan-bahan lokal dan didasarkan pada pengetahuan asli masyarakat setempat. Menghidupkan kembali pengetahuan asli masyarakat lantas menjadi salah satu hal yang sangat penting. Banyak praktek-praktek pengetahuan asli masyarakat Maluku ternyata memang tepat guna bagi kelestarian alam dan kesinambungan sumber kehidupan mereka. Bahkan menjadi bagian penting untuk mempertahankan hak-hak komunal masyarakat atas petuanan ulayat mereka, dan juga dalam rangka melindungi martabat serta harga diri mereka sebagai manusia. Salah satu praktek yang sudah mulai terkenal adalah yang disebut SASI, suatu sistem pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dan lestari. Misalnya SASI Kerang Lola di Kei Besar, SASI Kerang Kima Raksasa di Kei Kecil, dan SASI Ikan Lompa di Haruku.
Karenanya, praktek-praktek sistem tradisional semacam itu perlu disebarluaskan agar masyarakat lain juga tahu dan agar para pembuat kebijakan resmi juga mau mempertimbangkannya. Untuk itu, para tetua adat di Maluku didorong untuk mendokumentasikan sistem pengetahuan dan kearifan tradisional mereka. Pada tahun 1994, terbitlah buku kecil tentang Sasi di Haruku dan tentang hukum adat di Kepulauan Kei. Setahun kemudian, terbit lagi buku tentang sistem tradisional tata guna lahan dan laut di Kepulauan Kei. Semua buku itu ditulis oleh tetua adat sendiri, yakni Kewang Haruku dan Raja Watlar. Diterbitkan atas nama mereka dan hak ciptanya juga tetap di tangan mereka sendiri. Dari hanya satu pusat kegiatan di Kei kecil 3 tahun lalu, kini menyusul 3 pusat kegiatan baru didirikan oleh masyarakat sendiri. Di Kei besar dikelola oleh Yayasan Maur Ohoiwut. Di Haruku dikelola oleh Yayasan Learesa Kayeli. Di Seram dikelola oleh Yayasan Neworita. Ada 2 pusat kegiatan yang masih dalam taraf persiapan. Satu di Kepulauan Tanimbar dan satu di Kepulauan Aru. Dalam bahasa setempat, pusat kegiatan masyarakat semacam itu disebut Baileo. Harfiahnya berarti balai. Suatu tempat umum di mana semua anggota masyarakat dapat bertemu untuk membahas masalah yang mereka hadapi, mendamaikan sengketa, mencari jalan keluar, dan merencanakan tindakan. Semua pusat kegiatan tersebut kemudian sepakat mendirikan satu kantor bersama di kota Ambon pada tahun 1994 dengan nama Baileo Maluku sebagai pusat jaringan koordinasi mereka, khususnya untuk hubungan keluar Maluku, dukungan informasi, dan advokasi kebijakan. Sekarang, di semua pusat kegiatan tersebut, ada 20 tenaga penuh waktu dan lebih dari 50 orang sukarelawan yang aktif melayani masyarakat di daerah kerja mereka masing-masing. Secara berkala, mereka melakukan perjalanan keliling, bahkan sampai ke pulau-pulau terpencil untuk berdiskusi dengan penduduk, membantu mereka dalam hal-hal teknis, dan meminta saran-saran mereka. Umpan balik dari pemantauan berkala itu kemudian dibawa ke pertemuan umum dan majelis besar Dewan Adat di setiap pusat kegiatan, dihadiri oleh wakil-wakil semua kelompok masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hasilnya lalu dibawa ke pertemuan koordinasi tahunan Baileo Maluku. Dalam pertemuan tahunan terakhir, Desember 1995, disepakati untuk mendirikan beberapa pusat kegiatan baru yang bersifat khusus, yakni suatu pusat pelayanan hukum masyarakat di kota Ambon, suatu pusat pengelolaan sumber daya alam terpadu secara tradisional di Kei Besar, suatu bank perkreditan rakyat di Aru, suatu pusat perdagangan antar pulau di kota Tual, dan suatu koperasi perumahan rakyat di Kei Kecil. Sebagaimana tercermin dalam namanya, yakni sebagai balai bersama seluruh anggota masyarakat, Baileo Maluku beserta seluruh jaringannya di Efu, Watlar,
Haruku, Waipea, Tanimbar, dan Aru kini mulai mewujudkan diri sebagai suatu balai besar bagi masyarakat Maluku untuk melangkah maju dan bergerak naik dari bawah.